kan kita lagi LDR ya, lagi LDR. Ini aku lusa ke Bali nih. Lusa ke Bali. Bareng dia? Semoga, iya kan dia di Bali udah lama. Oh, nyampe. 3 bulan, semoga bisa ketemu. Bisa apa ya? Bisa silaturahmi dan lain-lain. Ya walau bagaimanapun pasti ada ini ya, rintangan-rintangan lah ya. Kalau udah ada hubungan, ada niat baik, kan biasanya ada rintangan. Sebenarnya pembelajaran sih buat kita berdua gitu. Semoga doain aja ya. Soalnya kadang-kadang menurut saya yang bikin rusak-rusak itu netizen gitu. Karena ada banyak netizen yang nyampein berita buruk dia ke saya, berita buruk saya ke dia. Itu yang membuat jadinya, karena nggak semua orang bisa nggak baca komen, nggak baca apa, nggak baca DM, nggak bisa kita kasih semua orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak netizen yang ngomong-ngomong buruk ini segala macam, jadinya menurut saya jadinya bisa kena orang, bisa kena mental orang yang tadinya misalnya nggak apa-apa jadi runyam. Gua nggak tahu manfaatnya gimana, kan istilahnya saya sama Aurel ketemu sama-sama udah berkarya di bidang masing-masing. Gitu. Berarti nggak ada gantung ya, lagi nggak gantung. Gantung-gantung. Karena menurut saya kan apa ya, berkarya bareng-bareng, menaikkan satu sama lain, bikin semangat satu sama lain. Saya juga bangga kan dengan perkembangan dia sekarang, dia bisa bikin lagu, bikin. Artinya saling support. Film, saling support. Jadi menurut saya nggak ada yang manfaat-manfaat. Tapi lebih karena kita ada karena cinta sendiri gitu. Karena saya kebanyakan ditanya-tanya begitu, saya jawab-jawab kesannya saya janji-janji. Padahal kan saya bilang tunggu nih, nggak tahu gimana sih segala macamnya kondisinya gitu. Memang kebetulan memang orang tua saya di sana gitu. Jadi kalau terlalu dipanas-panasin, jadi orang tua saya juga kadang-kadang jadinya ribut, diserang netizen, dimaki-maki kayak gitu kan. Jadinya bukannya tadi hubungannya jadi harmonis, jadi sama-sama runyam gitu. Oh. Ya namanya hubungan kadang-kadang ada ngambek-ngambekan, ada ego masing-masing, ada putus nyambung, ada kayak gitu-gitu. Gak ada orang hubungan ngurus-ngurus terus, apalagi kita setahun aja sebenarnya belum. Tapi karena terlalu banyak kadang berita mencecer, jadi kayak hidupnya saya sama dia mungkin kayak diatur orang gitu. Jadi udah gak dari diri sendiri gitu. Jadi yang saya lihat, mungkin kalau saya pribadi karena udah sering berjuang gitu ya, saya berjuang, jadi kalau saya kayak gitu-gitu masih nggak ngaruh gitu. Tapi kan kasihan juga, dia kemarin udah nutup akun Instagram sempat, habis itu balik lagi. Itu kan berarti mental tuh bisa keganggu gitu. Jadi menurut saya harus lebih ini sih, harus lebih smart dan lebih memilih gitu. Okay. Kan Bunda Yuni kan mamanya, tantenya, kakaknya, kakek juga. Ya, memang sebenarnya tuh video udah lebih duluan dari itu sih, cuman uploadnya baru sekarang. Ya bercerita lah kan, ini loh, mendekat ke keluarga tuh susah. Mungkin kalau aku bisa dekat ke keluarga ini, yang ini belum bisa kita. Mungkin ya gitulah, ke keluarga tuh kan harus diambil hatinya gitu. Jadi kalau kita bersama itu kan harus keluarga kita juga meredoi gitu. Kalau ada yang gak redoi, kalau menurut saya ya, pernikahan tuh akan, atau hubungan tuh bakal gak lancar. Kalau ada yang gak redo, ada yang gak ngedoain, apalagi orang tua kandung kita sendiri. Kalau aku sih gini deh, yang penting jangan pernah nyalain Aurel, jangan pernah nyerang-nyerang Aurel, jangan pernah bully-bully dia, jangan. Tapi bully saya gak apa-apa, tapi jangan bully dia, kesian. Saya lihatnya tuh kesian, jadi kayaknya udah korban sosmed. Jadi orang bisa emosi kapan aja gitu. Jadi menurut saya, kalau sosmed terus membuat dia seperti itu, dia akan sakit juga. Keluar, mungkin sekitarnya kena, di telinga-telinganya masuk. Mungkin dia gak seumur sedewasa saya gitu. Kalau saya kan, dari dulu saya memang bodo amat sama orang-orang kayak gini, kayak gitu, bodo amat. Usaha dengan sebaik mungkin saya bisa. Karena kan ada prinsip-prinsip kita, keluarga saya, antar keluarga dia, yang harus kita planning gitu. Saya pokoknya, dari dulu saya udah bilang, saya bukan ada janji-janji, gak apa-apa. Tapi saya mau usaha gimana caranya keluarga.